Pada hari Senin, tanggal 1 Oktober, sekitar pukul 17.30 telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perampasan sepeda motor yang bernama Kusnadi dengan modus selama ini mengaku berpura-pura sebagai debt collector dengan cara meminta paksa sepeda motor kepada korbannya dengan alasan bahwa sepeda motor korban bermasalah kredit atau kredit macet. Dan apabila sepeda motor tidak diberikan, pelaku dengan cara melakukan kekerasan terhadap korban. Dan tiga orang teman pelaku yang bernama DRM, KDR, dan DRB masih dalam pengejaran dan kepolisian. Saya sudah perintahkan anggota, apabila menemukan debt collector, lebih bagus lagi pada saat dia melakukan tindakan, saya perintahkan untuk langsung menangkap. Karena itu tindakan-tindakan pidana. Seharusnya apabila ada kasus-kasus tunggakan dan sebagainya masih bisa diselesaikan dengan undang-undang fidusia.